Nek teka di kapal gelap malam ni, pergi lah. Tambah lagi di atas border. Mak, mungkin hana peng sajian dan dua ratus ribu atas pok. Malamnya, hana sajian dan itu mau kandung. Kriyati. Yang kanya, hang gelap-gelap hutang daya. Lihat kaidu, hati meninggal itu kan yang menua alam. Mau kipan tak menua aku urung kriyat, aku hantar. Ku pegang apa drone banyak pada kau kuno drone kat tengah ku nyang kau kumpai peplok hantro doa aku urang kreat nan tepuk bet coba nih mesti kiri cap channel channel MR Coffee Official eh kamu mau oleh serawa yang kan yakjuk kena yang kajak-jak malam ijak malam iwo bengeh ataupun lihijak ibadah iwa jui ih rumah. Nyol lih acara nyoma. Lum berharap. Nemu syawarah begit. Nemu syawarah dengan tungku. Nemu syawarah dengan guru. Menyehanti bilik. Tapih tiplek-tiplek. Tapih tumen tabuksak sepo. Tamunggu teroyong-teroyong tiga rundruk. Datanya yang saga otak tepegat. Adak jid anak tanyo bekli di jauh-jauh. Yang tak taman SD. Menya SD. Kadang-kadang hantiap. Makanan. Netulung ya intan. Iza jaa anasrullahi wal fat. Ah, tak tinggal ku ayah bunuh. Iza jaa anasrullahi wal fat. Kalau Allah sudah memberi pertolongan, maka persiapkan tempat yang luas untuk menerima tamu Allah dalam perjuangan memperjuangkan kebenaran. Man pajan truknonnya fasabbih bihamdi rabbika. Teruslah berkemudian kepada Allah. Takdiskan Allah. Wastaghfirhu innahu kana tawwabah. Jangan pernah kita menganggap kita telah baik, tetapi kita tetap masih dalam keadaan masih punya kesalahan. Teruslah beristighfar, bertobat. Pasti Allah akan membuka pintu kemenangan yang luar biasa. Kepada gure-gure yang kana tembet, istiqamah gure mutua. Be neja tahu, ada bamberangkaban, taingan perjuangan nyona baju-baju tepo. Menya memang God bak niat, God bak tujuan. Bagah ngurusan insyaAllah. Bagah mati. Tak target anak niat. Putra mana tak target. Tak target baik sampai hana target tepo. Tapi tak yak pastikan. Nyan hak kan hak tanya. Hak Allah. Semoga nyo diatir dukungan urung roh ni urusi-urusi bendung. Dayah nyo bubagah udin. Bubagah selesai. Oleh nyan nalum dengar ke pegalai gure. Nyo belah no, nyo, boleh. Nah, nyo rencana ke komplek putri. Tapi kalau belah you. Kan anak nak bantu le urung dron. Le aga padi, meriga hanya iwa bijih rumah. Nah, mana, ya? Le aga le mangga ka. Le pula, kaga icok ke belah. Yang tu nyantunya. Pula-pulanya kau kan. Semoga aku mudah rezeki, beri le Allah. Di tanahnya mendung na 2000 meter, tiang timete 226. Timete 226 ribu rupiah. Nyo so berangkat tawa cahara bantuan yang na bak medianyo lah no lah dinyo. Yang ngedengar alamat di Punai Bandar Baru Gampung. Pompo. Payah dua. Adapun na nomor HP, merencana nenek wakaf, nana impa timetet timetet tapo kuma kaya bele leun 27 juta 27 juta tapo da 27 juta tapo nya thang le peng tapi hana pe mete da ga mati ke drone timete ke rumah na timete ke mak drone timete ayah na timete mak tua gelam na berarti me buna mak tuan buna ayah tuan pe blon na mete 27 juta di tengah timete tapo ngan untuk nam ro reung uronyu memang mahai peng tapi pilih mati tepuh na yuli yang berharga setelah kematian anak yang soleh harta yang diwakafkan menanti don ma hai menya tekedi dan yang pega lum tanya ba gure bunu le mun ta utang gure ana le li ya padum tu daerah tu tertu padu le ke pegale tertu 26 juta tu padu mete madum tanya wali be mete mereka di kapal gelap malam ni, baiklah.
Tambah sih minta apa order? Mak mungkin hana peng sajian itu wartuk dua dua ratus ribu apa? Malamnya mana sajian itu mau kandung bang? Kreatif. Yang kena hanglah gelah hutang daya. Lihat kaidu, ada meninggal itu kan yang nua alam. Mau kipan tak nua aku urung kreat, aku hantar. Aku pegang apa drone, banyak pada aku nak turun. Katingat aku yang kalau aku pepe belum. Hantar doa aku urung kreat, nanti pun. Ada burang kapuat ayat tak baca, tak hadiah pahala aku urung kreat, hantar. Ate kena tamu doa, tamu doa, kata tamu doa. Wate doa ini aja, iblis le kriyat. Ini wang doa ke poi. Hanapa tengong ku. So, buka apa doa menabi anak pungut kamu? Nak buka Al-Quran. Gepaharim le Allah Ta'ala tamu surga manusia bakhir. Berangkat so mantang yang kriyat sayang ke dunia. Hantem impak ke agama. Gepaharim Allah. Tidak masuk syurga man bakhila la yadkhulul jannah man bakhila, orang yang kikir dengan harta, orang yang tak sayang kepada agama lebih sayang kepada harta, maka kamu tidak akan pernah masuk syurga. Berarti kubah juga yang mulia buka syurga drone kubah ben lagi syurga haji kena drone santai tengok tidak lagi syurga kan syurganya sama aku syurga yang tengok lagi yang syurganya yang lagi Nabi Muhammad syurganya nanti. Surga gelakai lah buku tak surga nanti. Surga gelakai lah buaya muda wali jemun surga nanti. Wah ada kila jannah. Ya Allah yang pertama ngeluh dalam surga. Surga tu hanya yang urungan gelakai buat among drog berurungnya dalam surga. Surga tu yang surga yang gelakai lagi tanya orang tak. Urungnya dia kau doa kalau kau buat kita nyawa doa tak buat tak. Nabi kita nak surga lain ni. Artinya mesti urung kampungnya nak surga aji, urung kampungnya nak surga aji. Kita nyawa kau nyawa kaji, kita mung surga aji. Anak kau sabo sebagai surga. Yang dia temung dalam surga, udkhuluha biqalbin salim. Orang yang tak punya dosa sama sekali, orang yang bersih hatinya daripada segala bentuk dosa, orang itulah yang masuk surga. Moy hana lagenya, hana berharap, hana surga. Membaju-baju aci buat nyule, insyaallah tang doa ba Allah bubagah terus. Ada dia segala puasanya buka gelah hutangnya. Napa belum mana-mana siam tepo-tepo kan dia. Kan tu gaw pun kuku drone. Nak pulo mana tabo tabo. Na lagut na yu mana lebihnya. Oh hanti tabo mana. Nak pulo itu tabo. Kan na ti peng luar tu ribe. Kaga mang. Putrang kamu yun thai ti. Ya me kenang tahu na gu tanjung tinggal itu. Kaju kedaya hanya kenang tahu mati lempung juga. Ya Allah tangku ni akhir akhir ku mati mendung deh. Tinggal urang kreatif dunia tu mah dunia macet jalan-jalan.